Che Soo-bin juga telah menegaskan bahwa dia dan Kang Daniel hanyalah teman baik dan rekan kerja. Meskipun banyak yang tertarik dengan kehidupan pribadi mereka, keduanya telah memilih untuk memisahkan kehidupan profesional mereka dari kehidupan pribadi. Meskipun banyak spekulasi tentang hubungan mereka, baik Kang Daniel maupun Che Soo-bin telah menegaskan bahwa mereka hanya memiliki hubungan profesional dan persahabatan. Kang Daniel, sebagai seorang idola K-pop yang populer, seringkali menjadi sorotan media, tetapi dia telah menegaskan bahwa dia fokus pada pekerjaannya dan tidak terlibat dalam hubungan romantis saat ini. Meskipun rumor kencan antara keduanya telah muncul, keduanya tetap bersikukuh bahwa mereka hanyalah teman baik. Dengan semua spekulasi dan rumor yang beredar, Kang Daniel dan Che Soo-bin telah menunjukkan bahwa mereka adalah dua individu yang fokus pada karir mereka dan menjaga hubungan mereka sebagai sebatas teman baik dan rekan kerja. Dalam industri hiburan yang penuh dengan spekulasi dan rumor, hubungan antara Kang Daniel dan Che Soo-bin telah menjadi bahan pembicaraan di kalangan penggemar dan media. Meskipun banyak yang tertarik dengan kehidupan pribadi mereka, keduanya telah menegaskan bahwa mereka hanya memiliki hubungan profesional dan persahabatan yang baik. Kang Daniel dan Che Soo-bin adalah dua selebriti yang sering dikaitkan dalam rumor kencan. Meskipun keduanya telah bekerja bersama dalam acara variety show, Master Key, keduanya telah menegaskan bahwa hubungan mereka adalah sebatas seorang teman. Hubungan dan rumor kencan Kang Daniel dan Che Soo-bin. Meskipun banyak rumor yang beredar, keduanya telah secara tegas menegaskan bahwa mereka hanya memiliki hubungan profesional dan persahabatan yang baik. Kang Daniel juga telah menyatakan bahwa dia fokus pada karirnya saat ini dan tidak memiliki rencana untuk menjalin hubungan romantis.